Belum puas juara All England 2024, Jonathan Christie kembali targetkan juara di BAC 2024. Ya guys, Jonathan Christie kembali menatap kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 Badminton Asia Championships BAC 2024 dengan semangat tinggi. Ia menargetkan poin besar kendati posisinya di kualifikasi Olimpiade sudah aman. Diketahui, Jonathan langsung mempersiapkan diri menuju kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 yang bergulir 9 sampai tanggal 14 April setelah menjuarai All England awal Maret lalu. Berlaga di ajang terakhir untuk kualifikasi Olimpiade, Jonathan bertekad menampilkan penampilan terbaiknya. Hal tersebut dilakukan demi menambah poin agar rankingnya di kualifikasi Olimpiade semakin baik. Saat ini ia berada di peringkat keempat Racetu Paris Olympic Qualification per tanggal 26 Maret tahun 2024. Target pasti ada, ya saya ingin melakukan yang terbaik, kata Jonathan Christie. Pastinya juga ingin juara, saya rasa siapapun atlet yang mau berangkat ke kejuaraan ingin jadi juara tapi kembali lagi kita enggak pernah tahu hasilnya. Tapi itu yang kami harapkan dan saya akan berjuang semaksimal mungkin. Langkah yang diambil Jonathan bukan tanpa alasan. Dengan menjadi juara akan menguatkan posisinya dalam perhitungan poin di kualifikasi Olimpiade yang berakhir tanggal 28 April nanti. Saat ini, juara Asian Games 2018 itu mengemas 81.531 poin. Jonathan masih berada di bawah Victor Axelsen 98.715 poin yang menempati peringkat pertama ranking kualifikasi, Si Yuki 90.984 pin, dan Anders Antonsen 83.594 poin di urutan kedua dan ketiga. Saya ingin mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk mengamankan posisi lebih lagi nanti ketika saat mendapatkan unggulan, tuturnya. Untuk itu, Jonathan Christie juga telah melakukan sejumlah latihan fisik maupun teknik yang dapat meningkatkan kualitas performancenya di lapangan.